Jadi apa keluhan tadi? Bapak tadi turun apa tadi? Libido. Ah, ya Turun iya. libido. Jadi pasien tadi ada satu, dia darah tinggi dan nyeri dada karena sumbatan dari jantung. Itu mengeluh ada penurunan libido. Jadi libido pasien memang bisa turun karena obat ya. Jadi kita lihat ada obatnya, memang ada obat pelancar kencing yang bisa menurunkan libido sedikit. Jadi kalau pasien seperti itu, harus kita kasih obatnya itu mungkin vitamin, kita kasih pelancar darah, dan juga obat yang menurunkan libido yang kita duga itu kita hentikan supaya pasien tidak mengeluh lagi. Tetapi juga kita harus sarankan dia tetap rajin olahraga. Lalu makan buah yang banyak kalium karena libido juga dipengaruhi oleh mineral dalam tubuh seperti kalium, natrium. Yang paling bagus pisang ya. Pisang itu kaliumnya bagus dan juga banyak yang libidonya bisa kembali. Juga kalau misalnya ada masalah di pikiran atau masalah keluarga yang lain ya disarankan untuk diselesaikan juga. Tapi yang paling penting memang pasien ini jangan sampai trauma dengan obat tertentu. Kita kasih tahu ya obatnya sudah dihentikan dan kita lihat reaksinya bulan depan. Jadi itu dulu untuk pasien-pasien yang darah tinggi atau sakit jantung kronis, kalau libidonya menurun secara tiba-tiba harap dicek langsung obat-obatnya dan laporkan ke dokter. Biar jadi masukan dokter untuk mengurangi obat-obat tertentu yang bisa mengganggu libido, diduga mengganggu libido, dan juga untuk memperbaiki aktivitas fisik yang selama ini kurang atau makanan-makanan yang menambah libido yang seperti saya sebutkan tadi. Demikian saran saya dari pasien yang kasus yang tadi. Oke, terima kasih.